Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem menjadi titik konflik antara Palestina dan Israel. Pasalnya masjid tersebut kerap menjadi sasaran dari pasukan Israel. Kini beredar informasi bahwa masjid itu telah dikuasai oleh pasukan militan Palestina Hamas. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Twitter pada Selasa. Dalam video itu, terlihat sekeliling Masjid Al-Aqsa dipenuhi dengan manusia. Video itu memberikan narasi bahwa masjid yang berada di Yerusalem sudah dikuasai pasukan Hamas. Ribuan orang yang tak terhitung itu terus berteriak hingga menggaungkan takbir, tak hanya di dalam masjid, namun banyak orang yang berada di luar Al-Aqsa, sementara aksi itu diambil dari sore hingga malam. Namun sayangnya hingga saat ini belum dapat dipastikan terkait kebenaran video itu. Perlu diketahui militan Hamas melakukan serangkaian serangan ke Israel sejak Sabtu. Adapun operasi itu dinamakan Badai Al-Aqsa. Nama operasi itu sengaja diambil untuk membela Masjid Aqsa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.